Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita inginkan adalah sinergi antara ilmu yang dimiliki oleh para ilmuwan dalam hal yang dari kita dengan kebutuhan pembangunan yang memerlukan bukti. Pertama kali yang perlu kita sadari bahwa ilmu tidak terbatas, tapi pelaksanaan ilmu pada satu kawasan itu dibatasi oleh kondisi kawasan. Jadi think globally, act globally. Biasanya ini lo speknya orang egois sangat terpengaruh. Nah, adanya orang egois ini betul pengaruh lo speknya. Silakan berpikir lo, bahkan kosmopolit. Tapi ketika itu dilakukan, dia harus berpikir lokal di tempat mana ilmu itu dilakukan. Ini penting karena banyak negara yang mengirimkan pelajarnya ke luar negeri, tapi umumnya mereka baik saja, tidak lepas diri, kecuali yang lepas. Cina itu mengirimkan ratusan ribu pelajar atas biaya ke Eropa dan Amerika. Korea Selatan, Jepang, malah juga abad yang lalu, juga sekarang menyusul Filipina. Tetapi mereka pulang tetap jadi orang Cina, tidak jadi orang Cina. Mereka pulang tetap jadi orang Korea, bukan orang Amerika. Taiwan juga puluhan ribu mengirimkan, tetapi pulang tetap jadi orang Taiwan dan membangun Taiwan atas rasa kebanggaan kebangsaan Indonesia itu lain. Berangkat ke Amerika belum 2 tahun itu pulang lebih koboi daripada Chinese. Dan dia merasa bahwa ilmu yang diterima di Illinois, New York itu serta-merta mau diterapkan cocok atau tidak. Maka dia menjadi bagian dari global ke lokal, bukan membangun lokal dengan komprehensi ilmu global. Sama dengan yang di luar negara. Maka ke Arab itu belum 2 tahun, pulang itu lebih Arab dari Arab. Tapi budaya. Mantap. Jadi berangkat biasa pulang cuma kelihatan matanya aja. Padahal itu kan bukan syariat. Akhirnya terjadi ketidakadilan. Dia bisa lihat kita. Oh.
Ada lagi satu fenomena. Mungkin filosofer ini bisa ditanya, ya, kalau ada orang bertiga menikah ke arah puluhan tahun, pulang umumnya menjadi ulama, ulama besar. Sekarang yang berangkat dari Indonesia ke Mekah 10 tahun pulang paling tinggi bikin travel. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kita kehilangan kebangsaan. Yang mestinya ilmu itu untuk Indonesia, lalu dipaksakan Indonesia harus sama dengan. Padahal ilmu tidak terbatas, Indonesia dibatasi oleh itu dan dibatasi oleh nama. Maka ketika ilmu saya ibaratkan air, maka air ini akan dituangkan dalam botol. Maka dia harus berbentuk botol itu, tidak berbentuk. Nah, oleh karenanya perlu ada integrasi. Bapak dari Diti tadi menyatakan integrasi sosial dan ekonomi itu merupakan keharusan. Tetapi karena kebutuhan kita sedang eksakta, seakan-akan yang bisa kita ketika eksakta dikejar penuh, akhirnya sekarang bingung Indonesia kehilangan karakter keilmuan. Karena ilmu syaikhun wa mas'uliyatul ilmu syaikhun ah. Science is science. Responsibility of science is the art. Akhirnya apa? Akhirnya orang kehilangan karakter. Maka semua ilmu yang diterima tanpa bertanggung jawab. Akhirnya para sarjana hukum tidak menegakkan hukum, tapi menjadi orang hukuman di mana-mana. Nah, artinya apa? Bahwa eksakta diperlukan untuk kebutuhan. Sosial dibutuhkan untuk karakter. Jangan disangka bahwa negara-negara yang maju tidak punya karakter kebangsaan. Bahkan lebih-lebih daripada ukuran, saya bisa mengatakan itu bagian dari selfish. Sekarang lihat, satu orang saja, atau dua orang saja, orang Amerika, terlantar, hilang di Uganda. Seluruh negara muslim rasa kebangsaan karena Amerika ini. Sementara TKW kita dianggap itu nasiban makhlukoh. Ini bagaimana? Nah, oleh karenanya ada integrasi yang kedua. Selain integrasi sosial dan eksakta, harus ada integrasi dari keilmuan global kepada sistem watak dan kebangsaan Indonesia ketika dia pulang ke negeri. Karena yang kita bangun ini Indonesia bukan Singapura. Singapura sudah bangun sendiri, tidak usah dibangun. Pertama kali yang harus kita ketahui, ilmu kita seberapa, luasnya metropolitanitasnya seberapa, dan lokalitas Indonesia seberapa. Nah, Indonesia hari ini berbeda dengan Indonesia waktu zaman Orde. Sistemnya yang berbeda. Ibarat baju, waktu Orde ini sesak baju. Terlalu sesak. Kamar ruangan, dia jendelanya tertutup semua, akhirnya apa?
maka terjadi hal ledakan namanya reformasi. Dilonggarkan baju, kemudian dibuka seluruh jendela, membukanya lebih dari ukuran yang diperlukan. Akhirnya dulu ongkep, sekarang masuk angin. Angin apa saja? Angin ideologi, angin budaya, angin informasi, angin eksploitasi, angin kapitalisasi, juga angin intervensi, dan angin subversi. Ini terbuka. Maka ketika dalam keadaan seperti ini, anak-anak kita yang di luar negeri, dia membawa apa yang ada harus diterapkan itu secara lafzi atau secara tekstualis, maka Indonesia akan menjadi pasar dari negara-negara dunia tidak mempunyai integritas ke Indonesia. Sekarang ini kok diam saja, ada apa ya? Nah, yang sekarang terjadi adalah sistem yang kita punya itu lebih dari ukuran yang kita perlukan. Misalnya, dimanapun di dunia, undang-undang dasar pada waktu jangka panjang dia memerlukan perubahan. Namanya amandemen. Tapi amandemen dilakukan sebatas yang mendesak diperlukan, karena selanjutnya itu adalah bagian undang-undang, bukan bagian konstitusi. Nah, di Indonesia kita, perubahan amandemen ini sesuai selera, bukan sesuai kebetulan. Akhirnya pencong gak harus bahasa Indonesia nya apa pencong? Memencong. Tidak pas, baju ini menjadi tidak pas. Orang pakai baju, ternyata jubah. Kopiah itu harus pas dengan kepala.